Esku. Gajah. Oh my god. Oh my god. Channel Ipanstrategic. Dan pada kesempatan video kali ini kita akan bermain salah satu game, yaitu Rodeo's Tempest. Oke, jadi di video kali ini kita akan bermain game yang tentang rodeo, teman-teman ya. Jadi game ini kayak kita memiliki sebuah kebun binatang ya, teman-teman ya. Jadi well, kita bakalan langsung saja untuk bermain game Rodeo's Tempest ini, teman-teman ya. Gue gak tahu gameplaynya seperti apa. Jadi yang pastikan kita bakalan main game yang satu ini, teman-teman ya. Oke. Dan sebelum kita mulai gamenya, gue ingetin kembali buat kalian semua, jangan lupa untuk klik like dan subscribe di video kali ini supaya gue semangat untuk upload video ke depan-depannya. Bakalan bagus ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita akan tap to begin. Oke, gimana caranya, teman-teman? Cause a hero. Oke, jadi di sini kita bisa memilih karakter hero kita apa kita. Oke. Yang ini aduh yang cowok lah. Oh, oke, gini aja teman-teman, udah pas oke, udah pas ya. Don't see karakter gue kayak gini aja ya. Oke, kita bakal mulai. Coba nih, press and hold, gimana cara mainnya guys ya. Terus release. Oh, kayak gitu cara mainnya. Eh, ini apa nih? Pada seru. Waduh. Eh, gimana caranya, guys? Oh, jadi gitu cara mainnya. Jadi kita di sini mencari hewan-hewan terlebih dahulu ya di sini, guys ya. Kita di sini kita bisa menjadikan foto terlebih dahulu, teman-teman, untuk melihat bagaimana proses Rodeo's Tempest kita nah. Dan kita mendapatkan satu hewan baru yaitu buffalo. Wow. Kalian tahu nggak sih, ada jokes dulu orang berkata buffalo. Buffalo kerbau. Ya gitu, buffalo kan sama dengan kerbau. Buffalo kerbau. Ini cuma untuk mengejek orang. Nggak boleh kayak gitu ya, teman-teman. Kita nggak boleh mengejek orang, oke. Di sini kita bakalan shoot foto ya. Apakah buat thumbnail atau tidak, nggak tahu juga. Nanti kita bakalan lihat saja ya, teman-teman. Dan kita bisa memberi nama ya, teman-teman. Namanya Phantom. Waduh, jangan Phantom lah. Hantu nanti dia. Monty. Oh ya ya ya, oke. Bagus lah, Monty aja teman-teman. Kita memiliki satu hewan yaitu apa namanya tadi? Lupa, kerbau ya, kerbau. Buffalo kerbau ya. Buffalo sebenarnya kerbau ya. Hint, upgrading animal habitats unlock new abilities in this tempest. Oke, jadi di sini kita bisa upgrade animal katanya. Oke. Mungkin ini kita baru bermulai main game ya, teman-teman ya. Oke, dan sekarang kita bakalan mencari hewan baru ya. Oke, jadi begitu ya cara mainnya. Nah, jadi kalian seperti ini. Dan terus Itu guys. Dapat zebra. Wih, dapat zebra. Oh, no. Oke. Ngapain? Zebra friend. Let's go. Kita dapat hewan baru yaitu zebra, teman-teman. Eh, gila sih. Nah, kita bakalan foto terlebih dahulu, kira-kira kayak gini aja kali ya. Tuh, ngeliat sama orang belakang juga tuh situ. Ngeliat sama orang belakang, oke. Kita bakal foto terlebih dahulu, oke. Namanya Domino ya. Domino enggak tuh. Domino kan yang ini di game sebelah gitu. Oke, nice, kita dapat 50 koin ya. Monty, oke. Jadi di sini the African buffalo or cape buffalo is a large African buffalo. Oh, jadi di game ini kita juga bisa belajar, teman-teman. Seperti dalam kata-kata ini yaitu buffalo ini bisa didapatkan di Afrika, teman-teman, di bagian buffalo. Betul ya, pokoknya gitu, teman-teman ya.
Oke, okay, kita oke okay, dan original talk to be a white horse with black marking to a zebra. Ini silahkan kalian translate sendiri ya, teman-teman. Gua kurang paham juga sama bahasa Inggris seperti itu. Oke, okay, kita udah oke okay, dan kita pun udah pokoknya oke. Okay. Coba build a nice habitat so that visitor can view the buaya. Upgrade ininya kah? Kita upgrade kandangnya gitu. Oke, okay, open for business. 4 kali primus, oke. Okay. Watch and add. Oke, okay, mungkin watch add kali ya. Oke, okay, bagus lah. Karena ads ini merupakan seperti yang gue bilang di game sebelumnya adalah hal yang benar-benar disarankan di sini ya. Tanpa ads kita nggak bisa support developer, nah gitu maksud gue guys. Oke okay, nice, let's go teman. Jadi pendapatan kita makin bertambah. Langsung aja kita open zoo. Oh alah, GG banget. Ternyata kebun binatang kita berada di atas langit. Gila gak sih? Kita rela turun ke bawah demi mendapatkan hewan dan dibawa ke atas. Ini canggih betul teman-teman. Waduh gila sih. Ada di atas teman-teman ya. Oke ini kita bisa upgrade dan kita bisa raid juga teman-teman. Raid juga buat kita mendapatkan hewan baru lagi. Mungkin kita bakal mencoba menggunakan... Oh ini apa nih? Bentar. Jadi kita harus ini ya, mendapatkan hewan baru dan hewan barunya itu berada di savana dan kita harus menemukannya. Oke, bagus sama gitu. Mungkin kita bakalan menuju ke zebra habitat. Oke, mungkin ini bisa dibuild kali ya, dibuild. Oke, jadi diperluas ya atau gua tahu pokoknya ya di upgrade gitulah pokoknya lah ya. Oke, langsung kita bakalan raid. Oke, play. Wah, animasinya keren loh. Animasinya keren. Kayak Minecraft ya, tapi bukan Minecraft. Let's go. Gajah. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Gajah. Let's go. Kita dapat gajah. Nice. Oke, okay, dasis ya teman-teman, dasis. Dasis lumayan menarik juga ya namanya. Let's go teman-teman, kita dapat gajah di sini ya teman-teman. Lihat, kita udah mendapatkan baits teman-teman sebanyak 30 dan kita bisa membeli patung rodeo stamp teman-teman. Coba kita bakal beli ya satu ya dan taruh di oke okay, taruh sini kayaknya ya. Oke okay, langsung kita change. Let's go. Wih, coba kita lihat ya. Ini gimana maksudnya? Oh jadi bentar guys, kita bisa menjelajahi beberapa area di sini guys. Oh jadi di sini kita berada di savana ternyata teman-teman, di savana terus di Afrika mungkin atau dimanapun itu, dan di Mars dan di sampai-sampai kita menuju ke planet Neptunus teman-teman di sana. Oke okay, gue mulai paham kayaknya ya. Oke okay, langsung kita play. Let's go, kita bakal cari hewan baru lagi. Sorry guys, tadi habis sempet port close dan oke okay, lumayan lah kalau gitu ya. Pokoknya tadi gue dapat gajah ya, entah gajahnya udah dapat atau belum gue gak tahu juga. Ya. Gak sempet. Bayar. Itu gajahnya. Gajahnya. Let's go. Apa ini? Dapat banteng. Oh bukan ya, forest buffalo ya. Ternyata kerbau yang dari hutan teman-teman kita dapat. Ini kan kerbau dari savana tuh yang di belakang itu. Nah ini kerbau kita dapat dari hutan teman-teman. Halo guys. Biar apa? Biarin. Dan namanya dia Gwen ya. Kita nggak bisa change sih teman-teman. Coba proses. Jadi apa nih? Bentar. Juliet, waduh, terlalu keren. Mila terlalu keren juga. Little Dali, oke okay, udah beli aja teman. Oke okay, lumayan, gamenya seru banget teman ya. Jadi kita bakal langsung main lagi ya.
Oke. Cepet kita, oke. Sip, mantap ya. Dan kita bakal pindah ke hewan lainnya lagi. Kayaknya dia bakal marah. Sip. Game-nya cukup seru ya teman-teman ya. Apalagi kita bakal mendapatkan hewan baru di sini ya. Jadi game ini recommended kali buat kalian. Gue gak tahu apakah fan atau tidak. Yang pastinya gue baru lihat itu tinggal kalian testing sendiri aja. Untuk gamenya, ada air dong. Ada air juga gamenya. Keren amat. Oke teman-teman, coba kita bakalan lihat kita bisa sejauh mana ini guys. Kayaknya hewan-hewan yang ada di sini udah kita ambil semua ya, kayak gajah dan lain-lain sebagainya. Gue gak tahu teman-teman apakah ada hewan lain gitu. Ada lagi dong, zebra dari hutan. Apakah benar atau tidak teman-teman ya? Coba kita bakalan jinakkan dulu. Kita mendapatkan brazil teman-teman. Gue gak tahu ini zebra dari spesies mana. Coba pokoknya ya teman-teman. Kita bakalan foto. Oke, Piccolo. Oke, baguslah kalau gitu. Biarkan saja teman-teman nama Piccolo. Oke, mungkin kita udahan. Bang, bentar dulu bang. Ini gimana cara udahannya bang? Bang, ini gimana cara udahannya? Mungkin kita harus nabrak. Oke, udah gitu aja teman-teman ya. Oke, jadi ya kita udah mendapatkan beberapa hewan sih di sini teman-teman. Pertama kita tadi dapat zebra, banteng coklat sama ini sih. Zebra yang ini sih sama gajah tadi ya satunya. Oke, lumayan. Kita udah mendapatkan beberapa ya teman-teman ya. Oke, bagus teman-teman, bagus. Game yang cukup keren, gue cukup rating 8/10 kali ya teman-teman untuk game yang satu ini, Rodeo's Tempest yang satu ini. Oke. Sebelum kita closing, kita bakal lihat dulu dalam zoo kita. Kita bakal lihat zoo kita itu sudah sekeren apa di sini ya. Oke, teman-teman, dan ternyata beginilah teman-teman ya. Zoo kita teman-teman. Ternyata sepertinya aja cukup simpel ya teman-teman ya. Nggak ada hal-hal yang bisa kita perlukan di sini teman-teman untuk upgrade gitu, upgrade sini. Mungkin itu bisa dilakukan nanti ataupun gue gak bakalan lanjutkan lagi game ini teman-teman. Tadi gue sempet join teman-teman ya. Gue gak tahu juga kenapa tiba-tiba tutorialnya mengarahkan gue ke PPP ini teman-teman. Otomatis kan gue jadi ini ya, jadi join turnamen teman-teman. Gue gak mau join turnamen tapi ya mungkin gue mau sih, cuman ya gak gue recordin aja gitu teman-teman ya. Jadi ya gue langsung aja gitu, gue langsung berhenti teman-teman dari turnamen itu teman-teman ya. Karena apa? Karena recorder gue ini selalu force close teman-teman. Itu masalahnya teman-teman ya. Jadi well, seperti yang kalian lihat ya, zoo kita udah segini aja teman-teman ya, gak ada perubahan sama sekali. Jadi kita akan tutup game ini teman-teman ya, dan gak bakal gue lanjutin lagi teman-teman. Kita bakal lanjutin game yang lain lagi teman-teman. Oke, jadi well segitu saja untuk gameplay Rodeo's Tempest. Sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih semuanya telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe video kali ini gue, supaya gue semakin semangat untuk upload videonya teman-teman. Ini ya, segitu saja untuk gameplay Rodeo's Tempest. Terima kasih semuanya telah menonton video kali ini. Kita akan lanjutin video. Oke, baik, selain tarik pesawatnya.